بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua dimanapun berada. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, keselamatan lahir dan batin, berkah rizki, berkah panjang umur, dan tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Usaha yang lancar, rezeki yang lancar, dan segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala maksud serta hajatnya mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saudara dan sahabatku semua, dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi wawasan dan pengalaman. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia dan manfaat untuk di akhirat. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan suatu ijazah, yaitu ijazah wirid surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sendiri kita sudah umum dan sudah memang sangat digemari dan menjadi rutinitas kita. Pada setiap hari kita tidak luput untuk membaca surah Al-Fatihah, baik kita di dalam sholat fardu, sholat sunnah, dan zikir setelah sholat fardu dan sholat berjamaah. Al-Fatihah sendiri adalah suatu induk di dalam surah Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan ini saya akan memberikan rahasia ataupun kunci surah Al-Fatihah yang InsyaAllah bisa digunakan untuk sarana kita memohon rezeki kepada Allah dengan rezeki yang barokah, rezeki yang lancar, rezeki yang mudah, dan dengan harapan juga kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir dan batin diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Al-Fatihah ini cukup mudah diamalkan, yaitu sehari semalam hanya dibaca 100 kali. Ini juga boleh diamalkan dengan secara dicicil. Artinya setiap sholat fardu 5 waktu kita boleh baca dengan hitungan tertentu. Yang tentunya ini melalui daripada
ijazah daripada guru-guru saya. Makanya apabila saudara sahabatku semua ingin mengamalkan wirid surah Al-Fatihah ini, silakan bisa tulis di kolom komentar nama lengkap, wilayahnya, dan juga tulis qabiltu. Intinya agar saya bisa mendoakan saudara dan sahabatku semua, dan yang terpenting untuk menyambungkan sanad ijazah ataupun sanad keilmuan agar bisa tersambung. Silakan bagi yang mengamalkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, nama lengkap, nama wilayahnya, dan juga qabiltu. Misalkan contohnya namanya Ahmad, wilayahnya Bandung, silakan tulis saja di kolom komentar Ahmad Bandung qabiltu. Begitu. Setelah kita sudah menulis di kolom komentar, berarti itu sudah secara resmi saya ikhlas ridho karena Allah Ta'ala mengijazahkan kepada saudara dan sahabatku semua. Tapi apabila tidak menulis di kolom komentar tadi yang sudah saya jelaskan, saya tidak bisa mengijazahkannya karena amalan ini memang harus ada sanad ijazah. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, tadi yang sudah saya sampaikan yaitu membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali itu harus rutin. Sehari semalam itu harus berjumlah 100 kali. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita setelah sholat fardu subuh, setelah sholat subuh kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 30 kali. Jadi dimulai dengan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lalu bismillahirrahmanirrahim, sampai dengan kalimat amin. Jadi kalimat amin ini terus digunakan selama kita membaca surah Al-Fatihah tersebut. Setelah sholat subuh kita membaca surah Al-Fatihah 30 kali, lalu setelah sholat duhur kita membaca surah Al-Fatihah 25 kali, setelah sholat asyar kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali, lalu setelah sholat maghrib kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 15 kali, dan yang terakhir kita membaca surah Al-Fatihah setelah sholat isya sebanyak 10 kali. Jadi jumlah semuanya itu 100 kali kita membaca surah Al-Fatihah. Saya ulangi, setelah sholat subuh dibaca 30 kali, setelah sholat duhur dibaca 25 kali, setelah sholat asar dibaca 20 kali, setelah sholat maghrib dibaca 15 kali, dan setelah sholat isya dibaca sebanyak 10 kali. Saudara dan sahabatku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, amalia ini, wirid surah Al-Fatihah ini, insya Allah sudah tajrib ataupun sudah dibuktikan secara nyata. Jadi jangan ragu lagi untuk mengamalkan. Artinya apa? Surah Al-Fatihah ini yang sudah saya jelaskan adalah rahasia yang memang sudah diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu kita. Makanya amaliyah ini kita sebagai penerusnya harus diamalkan agar ilmu ini tidak hilang dimakan oleh zaman. Jadi amalkan dengan istiqomah, dengan rutin, insya Allah akan merasakan sendiri khasiat ataupun
manfaat hikmah yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Yang terpenting kita niatkan karena Allah Ta'ala, niatkan karena ibadah. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah yang sudah saya tentukan tadi, silakan berdoa kepada Allah hajat ataupun maksud saudara dan sahabatku semua. Harapan saya, apa yang menjadi cita-cita dan harapan saudara dan sahabatku semua menjadi kenyataan dan cepat terkabul. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya berikan pada kesempatan ini. Semoga Allah meridhoi kita semua dan semoga apa yang saya berikan ini mendapatkan keberkahan, keselamatan, pertolongan, perlindungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada ucapan saya di dalam video ini tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.